Ya, karena adanya virus corona ini, ya untuk sementara waktu dari kantor kehutanan, tempatnya tempat kera ini ditutup dulu. Ya nanti kalau udah stabil, baru boleh dibuka lagi katanya. Sedangkan sebelum corona masuk ke Indonesia aja, pengunjung aja udah jarang datang. Apalagi dengan kedatangan virus ini, ya makin sulit lah nantinya. Kemarin waktu dikirim surat edarannya itu, sementara tempat kita ditutup, bilangkan ini, jadi nggak apa-apa aku bilang. Tapi nanti pakannya kayak mana aku bilang. Tengok, terbuang jagung itu sia-sia kayak gitu, nggak kalian makani ya. Ya, dalam seminggu aja dia kalau nggak kita kasih pakan tambahan, dia bisa turun ke jalan di situ. Nah, dalam seminggu, apalagi sampai berbulan-bulan dia. Nanti akan bisa jadi hama, terus mengganggu pemukiman lah gitu. Jadi tadi kebetulan baru beli ubi juga. Nah, itulah untuk hari ini, mungkin sampai 3 hari inilah.